Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya saya memulakan ceramah kita pada malam ini dengan kalimah tahmid dan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersua muka pada malam ini untuk sama-sama berkongsilah. Kita sebut berkongsi satu tajuk yang jarang-jarang sekali kita dapat mendengar dan juga kita kupas dalam masjid ini. Seterusnya, saya mengucapkan terima kasih juga kepada jawatankuasa masjid Kampung Gong Tok Nasik, Kuala Terengganu, kerana sudi menjemput saya dan tim saya untuk sama-sama hadir pada malam ini bagi memenuhi antara lainnya program-program yang saya nampak memang dah sentiasa ada setiap malam tanpa gagal. Alhamdulillah, tahniah dan syabas kepada masjid ini, banyak program dia. Cuma tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini kita bincang di luar sikitlah tajuk yang kita biasa bincang, khususnya dalam bidang-bidang agama dan ibadah. Cuma pada malam ini kita akan bincangkan satu topik, satu tajuk yang berkaitan dengan kehidupan, muamalah kita, urus niaga kita, urusan kita dengan masyarakat, urusan kita dengan negara, kan? Jadi insyaAllah pada malam ini saya diberi amanah untuk mengupas satu tajuk, iaitu azam baru bebas skema. Ini maklumlah, sehari dua hari lagi ni kita nak tahun baru ni. Walaupun kita negeri Terengganu ni tak menyambut satu hari bulan Januari itu sebagai cuti umum, tapi secara globalnya kita tahu 1 Januari itu adalah permulaan satu tahun Masihi yang baru. Jadi bila kita ni, bila sebut tahun baru, maksudnya ada azam baru. Azam baru ni dia tak kisah, azam 10 tahun lepas masih lagi baru. 10 tahun lepas kita berazam nak jadi seorang yang kurus, BMI-nya bagus, 23 ke bawah. Macam saya tak lepas dah ni, BMI tinggi ni. Tapi benda tu 10 tahun lepas. Tahun ni baru kita rasa, 2024 ni rasa macam nak kuruskan badan lah, kan? Paling tidak dapat 80 kilogram tu, okey dah tu, azam lah tu. Kalau macam kita ada dua keadaan lah. Biasa sama ada kita nak memulakan sesuatu yang baik itu menggunakan tahun hijrah, satu Muharram, atau bolehlah kita nak gunakan satu hari bulan Januari. Jadi bersempena kita nak sambut tahun baru ni, sukalah untuk saya kongsikan tajuk kita pada malam ini, supaya insya-Allah pada tahun 2024 ini kita tak terlibat dan juga tidak berkait langsung dengan apa yang disebut sebagai skema. Tuan-tuan jangan terkejut dan jangan tak sangka kita duduk-duduk molek-molek ada kat masjid ni, kat surau ke, kat dalam masyarakat, kita juga ada terpalit terkait dalam skema. Jadi tuan-tuan, sebagai permulaan, apa itu skema? Biasalah kan, kita tak kenal maka tak cinta kan. Kena tahulah dulu tajuk kita ni, skema. Skema ni apa? Skema diambil perkataan daripada scam. Scam ni dalam bahasa kita ni adalah penipuan. Kalau dalam kamus Merriam-Webster dictionary ni, dia kata a fraudulent or deceptive act or operation.
Sesuatu perbuatan yang menipu dan memperdaya. Ini skema. Apa sajalah, kalau kita belah kita ni orang berkata lebong. Kan? Kalau budak-budak muda sekarang ni kata lipak. Kan? Lipak. Budak-budak BBNU kata apa lagi? Kena potong tangkona lah. Kan? Tapi biasa ni scam. Sekarang ni perkataan scam ni mudah sangat dah. Anak-anak kita sekolah pun kebiasaannya dia akan guna scam. Dia scam kawan-kawan dia. Dia kata mula-mula ada duduk dalam kelas, cikgu panggil dia. Kawan tu keluarlah kelas. Keluar-keluar, kena scam lah ini. Kena tipu. So itu perkataan dia. Scammer ini penipu. Sekarang ini kita sendiri dalam masyarakat ni kan, kalau orang panggil kita scammer, kita akan terasa tau. Kita berkawan dah lama. Tiba-tibalah adik kena satu urus niaga, kawan kita rasa ditipu. Terus dia panggil kita scammer. Cukup terasa tuan-tuan. Kalau disembang dalam grup WhatsApp masjid tu, dia kata, "Soha kawan dengan mak tu, mak tu scammer. Aku kena scam dah dengan dia." Habislah kita. Nama baik yang kita dah bina 10-20 tahun yang lalu musnah dek kerana perkataan scammer. Kalau penipu tahan lagi. Orang-orang kita ni kan, kita sebutlah apa sahaja, tapi kalau kita kata mu ni kan munafik, tengok cara dia balas kat kita macam mana. Kalau kita cakap kau ni penipu lah, aku tak boleh lah berkawan dengan kau ni. Tapi cuba kata mu ni munafik, tengok macam mana dia kan. Itulah kita manusia. Dan tuan-tuan, scammer ni, penipu ni memang terang-terang Allah dah sebut. Allah dah sebut dan Allah larang pun. Khususnya kalau dalam menipu itu, surah An-Nisa kan, ayat 29, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu makan harta di kalangan kamu dengan cara batil. Batil ni apa? Batil ni tipu lah. Maknanya kita ni, Allah dah ajar kita manusia ini, sesama kita dalam masyarakat, tak boleh menipu, tak boleh memperdaya. Nak berniaga, berniaga molek-molek, niagalah, tak ada orang larang. Nak buat projek, buatlah. Nak pergi berjalan, nak pergi mana, buatlah. Tapi jangan menipu, jangan ambil harta orang. Jangan kata kita kawan, anak beranak kita, adik beradik kita, berapa ramai yang menipu harta pusaka. Berapa ramai yang sanggup menipu, jumpa peguam, dia kata, Pak Zang, saya adik beradik ada 8 orang, saya je hidup lagi, hak lain tu meninggal belaka dah. Jadi belaka-belaka tu boleh ke saya lah kok. Dia sanggup dia. Maksudnya kalau kita ni, dah amanah, biasanya kita akan minta betul ke? Yang lain tu dah meninggal, ada surat mati. Tak ada surat mati, tapi kita boleh buktikan. Dia sanggup pula cari saksi palsu, nak katanya abang sulung dia dah meninggal, padahal abang sulung dia molek-molek ada duduk di Johor. Kahwin, duduk Johor, lepas tu tak balik dah, betul lah kan. Tapi doa lalu lah, ni musim-musim, zaman-zaman kita ada WhatsApp, ada telefon, takkanlah tak ada WhatsApp group kan. Kita ni, kalau tuan-tuan tengok semua ni, saya percaya semua ni ada telefon. Cuba tengok dalam telefon masing-masing ada berapa WhatsApp group. Masjid ni saja ada 2 group. Satu geng 08 dan satu geng 21. 08 ni terawih kat gila. Yang nak buat 8 rakaat dengan yang nak buat 20 rakaat, 21 rakaat tu. Kan? Itu dah dua grup masjid tu. Tambahlah pula ada grup surau pula. Lepas tu grup JPKK. Ini belum grup parti lagi.
Grup sekolah. Takkanlah tak ada grup adik-beradik. Kan? Jadi akan ada juga orang yang menggunakan pelbagai helah lah. Dia ingat lawyer boleh boleh kautim ke? Tak boleh. Bukannya senang. Elok-elok dia kata, oh dah tak ada orang lain. Ataupun dia ni dia kata, saya ni dah dapat dah, saya sebagai pentadbir. Pentadbir secara total. Sebab adik-beradik yang lain semua dah serah ke saya dah. Ramai. Bab tipu ni dia tak kira. Hatta ada orang kata, kalau kepiah kat di atas kepala pun, ada lagi yang sanggup nipu. Kan? Ini mungkin orang terasa lah. Tapi nak sebutnya, tipu ni dia tak kira orang. Dia tak kira bangsa, dia tak kira agama, dia tak kira had umur. Asal dia boleh lipat, dia lipat. Asal dia boleh dapat, dia dapat. Itu yang pertama. Okay. Begitu juga dengan hadis Nabi. Nabi sendiri ada sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi SAW telah melalui setimbunan makanan yang dijual seraya memasukkan tangannya ke dalam timbunan makanan tersebut dan mendapati jari jemarinya basah. Rasulullah SAW bersabda, apakah semua ini wahai pemilik makanan? Lelaki itu menjawab, makanan ini telah ditimpa hujan wahai Rasulullah. Seraya Rasulullah bersabda, kenapa tidak kamu jadikan yang basah itu di sebelah atas agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa yang menipu, maka ia bukan dari agamaku. Iaitu tidak sempurna agamanya. Memang berlaku zaman Nabi, seorang peniaga ini di pasar Madinah ini, apa dia buat? Dia masukkan, dia soroklah kurma yang kena hujan tu di bawah. Tak cantik lah kan, mungkin dah kena, bila kena air lebu lah, lebam kan, dia letak di bawah, yang atas tu yang kering, yang comel. Menipu. Ini belum cerita tipu timbangan, belum cerita tipu apa grade. Kan zaman-zaman baru ni yang kata isu beras kan, beras tak cukup. Bagaimana beras tempatan biasa diisytiharkan sebagai beras import kerana nak jual RM4.70 sekilo berbanding dengan beras tempatan baru RM2.50. Berapa ramai yang buat gitu? Kan? Yang mana tertangkap, tangkaplah. Yang tak tangkap ni, nak cakap apa? Biarlah. Tak bolehlah kita biarkan. Biarlah dia. Moga-moga dia ni insaf yang pertama. Kalau tak kantoi kena dengan pihak penguatkuasa, biar dia insaf. Jangan ulang. Tapi kalau dia nebeng sangat, biarlah pihak berkuasa ambil tindakan sewajarnya. Kan? Dah menyusahkan orang. Kan? Dah bergebut kita ni nak mencari. Mana dapat? Kan? Okay. Itu yang pertama. Berkenaan dengan scammer itu tadi. Kenapa? Kerana sekarang ni tuan-tuan, scammer ini memang berleluasa. Saya kebetulan rasa dalam 2 bulan lepas kebetulan dapat peluang berbincang dengan pihak PDRM Negeri Terengganu. Memang kita tahu isu yang paling utama sekarang ni bukan saja di Negeri Terengganu, di satu Malaysia, di seluruh Malaysia, isu yang utama, jenayah utama sekarang ni adalah jenayah scammer. Alhamdulillah negara kita ni pihak berkuasanya hebat-hebat. SB bagus. Kan? Underground semua ni tip-top. So, kejadian-kejadian subversif, kejadian militant tu tak ada. Tak banyak. Semua tu dalam kawalan. Tapi yang geng-geng scammer ni, dengan Macau scam, dengan online, dengan love scam, dengan apa lagi, macam-macam kan, sekarang ni banyak sangat. Dan yang terlibat ni bukan orang kecil-kecil, bukan orang biasa-biasa je, orang yang hebat-hebat, yang bergelar, yang pengajiannya sampai ke PhD, yang profesional, hatta lawyer sendiri pun ada kena tipu. Dan mungkin juga ada yang menipu. Ada. Kan? Dan isu ini menjadi satu bala lah kita kata. Kan?
yang tak boleh nak dikawal secara total. Sebab apa tuan-tuan? Sebab scammer ini dia bukan bergerak sendiri. Dia ni kalau nak menipu, dia perlukan orang-orang macam kita. Macam tuan-tuan. Kenapa saya kata macam tu? Kerana scammer-scammer ini akan bergerak dengan pantas kerana apa yang kita istilahkan sebagai keldai account. Selagi mana adanya keldai account, ada je orang-orang yang bersedia untuk memberikan nombor dan juga kemudahan perbankan dia kepada puak-puak ni, maka selagi itulah skamer ini akan berterusan. Sebab apa tuan-tuan? Skamer ni kalau dia nak menipu, dia tak akan pakai nama dia. Saya lah contohlah. Kalau saya bukan peguam kan, agak-agak kalau saya mengaku pada tuan-tuan saya ni peguam, agak-agak saya pakai nama betul saya ke nama timang-timangan? Mesti pakai nama timangan punya. Samalah juga dengan scammer. Scammer kalau dia pergi scam duit orang, suruh transfer, dia tak akan transfer, tak akan minta kita transfer ke akaun dia, syarikat dia, tak akan. Saya ada satu contoh tuan-tuan. Baru-baru ni awal tahun, pertengahan tahun, saya kebetulan adalah satu hamba Allah ini jumpa saya di pejabat. Dia kata, Pak Zang, nak minta tolong sikit sebab saya ada masalah. Masalahnya saya ada beli kereta. Beli kereta dah bayar duit. Tapi kereta tak dapat-dapat. Saya tanyalah, Pak, Pak beli kereta benda? Adalah saya beli mula-mula. Saya ni dikenal, diperkenalkan oleh macam dia kata adik angkat saya lah. Adik angkat saya ni dia owner bengkel. Kebetulan saya hantar kereta pergi bengkel. Jadi dia pun khabar lah, Pok, Pok nak tak satu Mercedes Benz? Mercedes Benz E200. Kalau apa, sorry, C200. C200 busuk-busuk sekarang ni kan, yang baru ni lah, yang W203 ke 205, saya tak ingat dia punya kod dia tu. Yang kecil comel je tu. Okay, C200 paling tidak 145-150. Itu harga standard. Tuan-tuan boleh tengok. Jadi dia ni pun okay lah, baru pencen. Pencen dan pantang kerajaan, duit graduiti 300 lebih tau. Kebetulan ada duit kan. Jadi dia kata, Pok-pok nak beli tak? Harga kereta lebih kurang dalam 150, tapi kita boleh dapat harga kereta ni dengan harga 75,000. Pok nak tak? Separuh tuan-tuan. Separuh 50% off. Tapi kereta ni kosong lah dia kata. Istilah dia kereta kosong. Tak tahulah macam mana kan. Kereta import dari negeri mana. Excise tak bayar lah apa semualah. Segala mak nenek lah dia sebut. Tapi yelah, 75,000 kot kan, apalah sangat. Pada kita beli kereta hak biasa-biasa tu, ai, 3 bintang ni sedap ni pakai ni kan. Jadi Pok, Pok Zang, saya pun beli lah. Saya bagi pada dia duit 40,000 sebagai deposit. Separuh dululah saya bagi, sebab ia janji dalam 3 minggu dapat. Okey lah, saya tunggu. Lepas tu Pok, Pok Zang, dia panggil saya Pok Zang lah. Pok Zang, sambil-sambil saya nak beli tu, tiba-tiba adik angkat saya ni khabar ada sesuatu lagi kereta Raptor. Raptor pula. Raptor ni dia Ford. Ford Raptor. Harga ni pun mahal tau, tapi boleh beli dengan harga 40,000. Okey lah, Mercedes ada sute, Raptor ada sute. Seronok lah. Okey lah, saya pun bagilah juga 20,000. Maknanya tadi tuan-tuan, 40,000 campur 20,000, 60,000 kan. Jadi dia datanglah jumpa saya. Dia kata, macam mana boleh tak nak dapatkan balik? Saya tanya, Pok, Pok bayar mana? Saya bayar adik saya ni di Kabul.
bayar ke akaun ini. Akaun siapa? Dia sebutlah satu nama, nama perempuan. Dua orang. Maknanya untuk Mercedes tadi tu orang lain, untuk yang ini orang lain pula. RM60,000 pada dua akaun. Lepas tu pok kenal dah orang tu? Tak kenal dah orang tu suruh. Pok rasanya pok kena tipu dah ni. Tapi resit semua ada. Transfer akaun semua ada. Betul dah ada. Tapi nak dapatkan tu kita tak tahu. Tah, adik tu kena pula. Adik tu pun dia kata bila saya minta ke dia, dia kata dia pun kena juga. Rupanya sebelum saya beli kereta tu, dia dah beli kereta lain dah. Okeylah, tak apalah. Kalau macam tu, kalau nak saya bagi tahulah, adalah kaedah undang-undang yang kita boleh guna, kita boleh cuba untuk dapatkan. Sama ada civil pun boleh, jenayah pun boleh. Kita cuba buat. Bincang punya bincang, dia kata tak apalah kejagi. Saya nak pergi bilik air. Dia pun pergilah bilik air kejabat saya, rumah dia cakap. Pak Zang, hak dia cerita ke Pak Zang tu dia hutih. Pak Zang tahu tak berapa butir sebenarnya? Tuan-tuan agak berapa butir dia beli? Semua kereta pelbagai jenama. Agak-agak berapa? Tuan-tuan, 14 biji. Dalam pada dia dah beli tadi tu 2 biji, tak dapat, 3 minggu tak dapat, dia beli, mungkin dalam tempoh 8 bulan, benda tu berlaku. 14, kita congak-congak harga berapa, dia dah habis duit RM640,000. Kejut saya. Saya ingatkan tadi je setakat 60,000 tu gagah lagi lah. Kan, kita boleh lah buat lah macam mana pun, setidak-tidaknya kita tahu kat mana apa orang yang menjual ke apa ke, kita boleh cari lah. Tapi dah 900 lebih, 14 butir. Saya kata, Pak tak cerita betul ke saya tak? Dia pun sebab salah kot, dia kata. Betul lah, dia kata. Sebab bila tuan sebut gitu, saya pun macam, macam mana nak buat ni, macam mana ni. Jadi tuan-tuan, nak katanya mangsa tadi, pok tadi tu dah lah duit graduiti RM350,000, lesap, habis lah. Tambah pula dengan duit simpanan dia, duit tabung haji ke, SB ke, apa ke, hak yang mana ada lah, sebab nak cukupkan RM640,000. Lepas tu kalau pergi kat saya nak dapat RM640,000 agak-agak, berapa fee saya ambil? Pergilah mana-mana peguam pun, boleh dapat sebuah kereta Mercedes kot. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, pertama, pok ni kena tipu. Nak salahkan siapa? Nak salahkan orang tu. Kita betul, dia kata saya ada bukti pembayaran. Duit RM640,000 ni ke mana? Saya tahu. Ya, betul. Kita tengok balik, semua nama entah mana-mana. Pok kenal tak orang ni? Tak kenal. Dah jumpa tak? Tak jumpa. Habis? Kalaulah tuan-tuan kita nak pergi buat tuntutan kepada penama-penama tu pun, dia pun tak tahu tuan-tuan. Dan kebanyakan mereka-mereka ni, yang nama-nama yang saya sebut, yang ada 2-3 orang tadi kan, yang perempuan apa semua ni, mereka ini apa kita panggil sebagai kedai akaun ini, dia orang pun tak tahu. Dan dia orang sendiri pun, kalau kita buat report polis, dia orang pun masuk ke dalam. Sebab tu tuan-tuan, insyaAllah kita bincang tajuk kedai akaun ni nanti pula. Kan? Kesan dia pula. Hari ni kita bincang bab scammer dulu. Bab macam mana kita nak elak diri supaya kita tak terkena menjadi mangsa penipuan ni. Nanti ada masa kita akan bincang macam mana pula kita nak mengelak diri, ataupun kalau kita dah kena dakwa, kita dah jadi kedai akaun, macam mana pula kita nak buat. Yang ini pun masalah juga. Banyak ni. Okey. Berbalik kepada scammer kita tadi tu. Kan? Selagi mana orang-orang macam kita, anak-anak kita, adik-beradik kita yang tak kongsikan nombor akaun dia, tak bagi kat orang tu, kat scammer ni, scammer dia tak akan boleh buat kerja dia. Macam mana nak buat kan? Dia boleh tipu orang, tapi duit dia nak masuk ke mana? Agak-agak kalaulah dia nipu, lepas tu suruh masuk akaun dia, rasa kena basah dulu kot. Kan? Tapi bila dah bagi third party, kita sendiri pun kadang-kadang tak sedar. Ni banyak juga kat masjid.
Tiba-tiba subuh tadi, lepas subuh, sambil-sambil kita minum kopi, tiba-tiba dapat WhatsApp daripada Tok Imam. Imam kata, "Ji, saya ada dekat KL ni, anak buah sakit. Boleh tak Haji pinjamkan saya RM400? Besok saya balik kampung, saya bayar balik." Betul, WhatsApp ataupun telefon kita tu, online kita tu, nampak memang nama Tok Imam. Tok Imam minta duit. Kita pun tanpa usul periksa, terus transfer lah. Tapi pelik juga, sebab apa nama orang lain? Contoh, Tok Imam nama Haji Ibrahim, tapi nak kena transfer kepada nama Siti Maimunah, binti Abdul Rahman. Macam lain ingat nama ni, kan? Tak pun ada unsur-unsur orang Jawa sikit, kan? Siti Maimunah binti Ngadimun. Haji Ibrahim ni bukan orang Jawa ni, macam mana anak saudara dia? Tapi kerana kita ni percaya, kan, transfer lah RM400. Mulai-mulai ada Zohor tadi jumpa Tok Imam. "Mam, Imam dia minta duit tadi eh? Macam mana dah anak buah?" Kejut dia, "Ji, saya tak ke mana pun, tak minta pun duit kat Haji." Dah, itu biasa berlaku tu, geng-geng kita masjid surau ni. Kan? Dan sekarang ni, kalau tuan-tuan tengok, musim-musim orang dapat voucher tunai, kan? Apalah sebutlah, kan? Kalau dulu kita ada BRIM, sekarang ni ada E-Madani, kan? Tengoklah dalam telefon kita tu. Sekejap, saya tengok ni pun, ada ni, eh? Ramai yang dapat ni. Okay. Dia kata ni, "Program bantuan e-wallet berjumlah RM300 sebulan diberikan rakyat Malaysia. Adakah anda layak?" Dia bagi link. Sila klik https://str2024my.com/inc. Bantuan kerajaan. Pasal tu My Kasih XYZ. Tuan-tuan, apa benda ni? Tuan-tuan klik tak? Saya tanya soalan cepu mah ni, klik tak link ni? Kadang-kadang jangan tipu lah, klik. Akan kliknya, nak-nak pula yang bagi tu kawan kita, kan? Kita akan kliknya, tak kira lah betul ke tidak. Tapi tuan-tuan tahu tak, the moment pada saat kita klik, maka kita dah benarkan virus ataupun teknologi pihak scammer ni, dia akan duduk dalam telefon kita. Jadi bila dia dah duduk dalam telefon kita, segala data yang ada dalam telefon kita, dia boleh tahu. Pertama, kalaulah kita ni jenis simpan password, username dalam notes, dia ambil. Kemudian kita kan ada online banking, kan? Ada TAC, ada apa semua tu. Dia dapat. Kemudian apa lagi? Social media. Kita ada Facebook, kita ada Twitter, TikTok, Insta, semua dia ambil. Kita dapat 300 ke, kita rugi 30,000? Rugi, tuan-tuan. Pertama saya nak tanya, perlu ke kita nak klik benda-benda macam ni? Perlu tak? Agak-agak tuan-tuan, kalaulah orang kata, gila cek, kok-kok dapat, agak-agak kita nak pergi cek ke tidak? Tak payahlah. Pertama, kita tanya diri kita balik. Aku ni gaji berapa ribu? Pencen aku ni berapa? Last position aku ni berapa? Jusa ke 54? Kalau kita ni pencen pun 44, agak-agak kita dapat tak bantuan? Tak dapat. Yang kita menggatal pergi klik tu buat apa? Yang kita sengaja nak isi borang tu buat apa? Tapi ramai, kan? Rasa-rasalah, kan? Kok-koklah, manalah tahu nama kita naik, kan, dapat. Tak payah, tuan-tuan, negara kita ni ada sistem. Bantuan-bantuan ini, dia dah kenal pasti dah siapa.
Agak-agaklah kalau kita ni dah 10 tahun tak pernah dapat bantuan, jangan mimpilah kita akan dapat bantuan pada tahun ni. Atas dasar apa sekalipun, melainkan sesuatu yang kita tahulah. Ha, tapi kalau dek kena, oh kita dapat, kita ni B40 lah. Kita ni tak pernahnya lah dapat B40. Ha, kita ni all the way keluar-keluar universiti terus dapat jadi pegawai, pencen pegawai, pencen pengarah. Tang mana B40? Tang mana kita dapat? Tak dapat. Ha, tak payahlah kita nak check, nak semak. Memang tak layak. Dan kita nak sebutnya, sistem kita, kalau orang tu layak, nama dia memang dah ada dalam senarai tu. Kalau zaman dulu dia ada apa, senarai e-kasih. Semua penerima-penerima, ibu tunggal, anak yatim, orang yang sebatang kara, sakit, semua ada. Tak payah tanya sistem lah. Pergi tanya JPKK pun cukup. JPKK yang pegang senarai orang-orang susah kat kampung kita. Apa hal pula kita ni yang rasa-rasa macam layak pergi nak masuk? Buat apa? Ha, itu yang pertama. Banyak sangat ni, kalau ada link-link tersebut, jangan klik. Kadang-kadang link yang ada pun, ha, bila kita tengok, entah apa-apa pun. Ha, dia punya perkataan dia. Ini kalau sebelum ni kan ada yang terima kad jemputan. Ingat tak? Ha, dia kata jemputan kahwin ni. Kawan-kawan kita satu KT masa pergi Mekah kan, jemput tak macam mana. Itu sebab kadang-kadang bila mana mereka dapat hack phone kita, segala kita punya senarai kenalan kita, dia kenal, dia tahu, dia boleh duplicate, dia boleh hantar WhatsApp bagi tahu. Ni pun kalau kita tengok, bukan orang lain, kawan-kawan kita juga. Bila kita tanya telefon nombor dia betul, eh betul lah, aku rasa aku kena hack lah nombor aku. So, kalau zaman sebelum ni adalah, bukan zaman lah, sebelum mungkin dalam sebulan dua tu, yang kecoh pasal APK ni. APK apa kita panggil, aplikasi online. Dia hantar satu bentuk folder, kita klik folder tu, yang ada APK, automatik dia akan masuk. Dia akan ambil semua. Sekarang ni bila ramai orang dah buat pendedahan, jangan klik, jangan download, jadi dia tak buat dah APK. Dia buat link. Link pula, nama entah apa-apa. Kita ni kalau yang official, mesti ada kebiasaannya, mestilah daripada laman web rasmi kerajaan, yang ada ujung dia perkataan .gov.my. Itu biasa. Kalau tuan-tuan terima link yang tak, yang lain daripada itu, .id, .sg, maksudnya itu adalah laman web duplicate, laman web palsu. Bila mana kita masuk dalam tu, naya. Okay. So, sikit lagi berkenaan dengan scammer juga. Yang biasa, kalau kita orang masjid surau ini, ialah kita orang dalam masjid surau ni, takkan nak cari pelaburan yang tak sah pula kan. Buat apa nak pergi masuk dalam skim judi, skim arak apa semua ni. Kita lebih berminat kepada skim pelaburan patuh syariah. Ramai tak sekarang ini mereka-mereka yang mempromosikan kononnya pelaburan patuh syariah. Dia letak poster, gambar ustaz-ustaz, gambar tok-tok guru, gambar menteri agama, dia letak. Dia kata pelaburan patuh syariah. Mudahnya, tak perlu buat apa-apa, letak modal aja, 3 jam dapat keuntungan. Wih, senang. Masuk 300 dapat 1000. Masuk apa sini? 800 dapat 15999. Ini yang saya dan simpan tadi. Mana ya? Dia kata pakej pelaburan basic modal 1000 untung 30000. Modal 1500 untung 60000 dalam masa 3 jam. Woi.
Niaga apa tuan-tuan dapat untung macam tu? Kita jual orang, jual orang pun tak dapat macam tu. Unta pun tak dapat macam tu kan? Ha, ini dia kata patuh syariah. Tuan-tuan, pelaburan patuh syariah ni banyak kaedah dia untuk kita nak pastikan, nak kena tahu dulu. Yang pertama dari sudut untung dia tu, aktiviti dia dulu. Yang pertama aktiviti tu, kalau aktiviti itu aktiviti yang patuh syariah, tidak melibatkan riba, tidak melibatkan judi, arak atau barang-barang haram seperti khinzir dan lain-lain tu, maka pelaburan itu, aktiviti itu sah. Tak apalah. Tapi mana punya pelaburan yang boleh jana pendapatan keuntungan yang berlipat kali ganda? Berapa kali tu? 1000 kali tu? Dalam masa 3 jam. Kita yang meniaga biasa-biasalah, niaga nasi lemak pagi-pagi, agak-agak kita tahu untung rugi kita hari itu pukul berapa? Ha. Kita start niaga pukul 6.30, buka gerai dah. Pukul 8, pukul 9, insyaAllah habislah segantang. Dua gantang sekali dengan nasi dagang. Agak-agak pukul berapa kita boleh tahu keuntungan kita? Selepas tempoh itu, itu paling cepat. Itu belum lagi kita nak tolak duit modal untuk esok, kan? Susah tuan-tuan nak kira. Tapi mereka ini kata patuh syariah. Tiga jam, ada tak terpedaya? Ada. Saya pernah jumpa tuan-tuan dulu, masa saya servis dulu, saya dengan agensi kerajaan juga dulu, memang mengawal selia dan mengambil tindakan kepada skim-skim cepat kaya. So kalau ada skim-skim ni cepatlah. Antara itu, itu antara tugas kami lah. Kadang-kadang bila kita tengok, Masya Allah, macam-macam lah kaedah yang dia buat nak menyatakan kononnya dia ni patuh syariah. Tapi kita pun tahu dah, tak ada alasan nak kata 1% syariah pun tak. Memang macam-macam, dengan pelaburan tak ada dokumen, kalau buat perjanjiannya tak ada, main ambil duit gitu, penat kita kan. Tapi nak sebut tuan-tuan, mereka ini memang sentiasa akan apa kita panggil meningkatkan ilmu mereka. Dia akan ubah. Tuan-tuan ingat tak, kita di Terengganu ini dulu ada skim kita panggil nama Tok Belagak. Ingat tak? Skim Tok Belagak. Skim Forex. Tok Belagak ni saya ingat dekat depan Maiden kita tu ada, ada dia punya banner besar tu kat Sempang tu. Skim Tok Belagak. Skim pelaburan emas. Tang mana dia nak kata pelaburan emas ni patuh syariah? Gold investment ni yang paling susah sekali nak dapat syariah compliant. Sebabnya dia terlibat dengan barang ribawi, kan? Emas, kan? Emas, perak, beras, gandum, kurma, bali, kan semua barang-barang ribawi. Tang macam mana dia nak kata mudah sangat, kan? Dan ramai jugalah yang terlibat. Dan kadang-kadang kita jangan terkejut tuan-tuan, skim-skim macam ni, mereka ini memang bijak. Kalaulah mereka ni menyasarkan atau mensasarkan golongan orang ahli agama, orang masjid surau ni, mereka akan gunakan individu-individu yang berpengaruh di masjid dan surau, orang agama lah. Ini saya minta maaf lah, mungkin ada ustaz-ustaz yang tak berkenan dengan cara saya ni, tapi itulah hakikat dia. Kadang-kadang kita ni tak salah nak jadi duta, tak salah kita nak nyatakan, nak bagi tahu, nak kempen, tapi biarlah produk syarikat pelaburan yang kita nak bagi tahu pada umum masyarakat ini adalah produk yang patuh syariah. Kita sendiri dulu kena tahu. Janganlah kita pula nanti lebih sudu dari kuah. Kita tak tahu, patuh syariah, ini, tak nak. Sebab tu kalau skim-skim ni biasa tuan-tuan, kalau di kampung-kampung lah, antara orang-orang yang memang disukai oleh skamer ini adalah pertama Tok Imam, kedua ketua kampung,
Ha, dia kalau dapat dua orang ni, ha, jackpot lah. Satu kampung dia boleh pegang. Sebab dua orang ni bawa pengaruh yang cukup besar dalam masyarakat. Ha, kan? So dia buat apa macam pecah perintah jugalah. Kan? Tapi nak sebut ni tuan-tuan, scammer ni, ha, sekarang ni kita sendiri pun tak tahu. Kita pun tak kenal dia. Ha? Dia pandai mengubah image. Dia pandai berkata-kata, percayalah. Jadi untuk kita lah, masyarakat umum kita ni, yang pertama sekali untuk kita elakkan daripada kita terjerumus dengan scammer ni, kita kena buat apa kita sebut sebagai semak dan imbang. Okay? Kena tanya. Contohlah kalau kita dapat panggilan telefon, dia kata dia dari bank sekian-sekian, dia kata kita ni ada hutang lagi tak berbayar. Kalau kita tak jelaskan, kita kena tangkap. Akaun kita kena beku. Kan? Pertama kita tanya tuan-tuan, adakah aku pernah berurusan dengan bank itu? Aha. Kalau kita tak ada kena-mengena dengan bank tu, tak payah jawab telefon pun tak payah. Ha? Ha. Even kalau kita ni dapat panggilan telefon daripada orang yang mengaku diri dia ni dari PDRM. Ha? Biasanya tuan-tuan, orang ni polis ni kalau dia perlukan kita, dia akan contact kita, dia tanya, "Pok, nama Pok Pok Ahmad bin Abu ke?" "Ya, okey. Saya ASP Nizam Amin. Boleh tak Pok datang ke IPD Kuala Terengganu petang besok?" "Kenapa tuan?" "Tuan Haji datang je." Itu je. Ha? Pihak polis dia tak akan melewer, dia tak akan tanya, "Oh, mengikut rekod kita, sekejap saya nak semak ya, bagi nombor IC." Tak payah. Dia telefon kita tu pun dia dah tahu dah. Dia bagi pilihan, "Haji nak datang balai ke kami jemput Haji?" Ha. "Oh tuan, saya datang balai lah." "Tak apa, tak apa. Kenapa tuan?" "Kita sembang dekat balai nanti." Macam tu. Tapi ramai tak kita yang terkena, yang tak tahu tiba-tiba rasa, kenapa eh? Kan ramai kalau, benda tu dah kurang dah, tak berapa banyak dah, sebab ramai orang dah celik kan. Kalau tak dulu, dia telefon kita, dia kata dia dari IPD, IPK Sabah, dekat Sandakan. Call kita, dia kata kereta kita atas nama kita accident, mati orang tu. Jadi kita kena cepat-cepat kena pergi Sandakan. Tuan-tuan, kita duduk Terengganu. Terengganu kita ada flight pagi satu, petang satu, itu pun ke KL. Ha. Macam mana kita nak direct pergi ke Sabah tu? Sabah kalau KK tahan lagi, Sandakan satu naik Fokker pula. Ha. Tapi dek kerana dia orang ni nak sangat, ha, dia cakap lah macam-macam. Lepas ni tuan-tuan, kalau terimalah panggilan macam tu, pertama tak payah jawab je. Kalau mereka betul-betul nakkan kita, orang yang jujur, contohlah pihak polis ni, dia akan sebut macam tadilah, "Cik Abu, saya ASP Nizam. Okay, Cik Abu, kalau ni saya nak jumpa Cik Abu besok, boleh tak? Pukul 3 petang, jumpa saya, tingkat 2. Itu sahaja. Kalau dia meleweh-leweh, tak payah. Sama juga dengan mahkamah. Kata ada kes lah. Ha? Tuan-tuan kena ingat, kadang-kadang pihak bank, orang yang kerja ada masa ataupun dia ada working hours dia, kalau dia call tuan-tuan luar tempoh tersebut, jangan layan. Contoh, kita hari Jumaat cuti, Jumaat dan Sabtu cuti, tapi yang telefon kita Lembaga Hasil Dalam Negeri Alostar, Mahkamah Tinggi Johor Bahru. Telefon hari Jumaat, lupakan saja. Rajin benar dia nak kerja apa luar masa ni. Tak payah, memang tak adanya. Dan orang-orang ni dia tak akan main telefon lah. Sebab tu tuan-tuan ingat tak, ada kes yang sebenar, kes mahkamah, kadang-kadang kita tak tahu pun kita terima saman. Betul tak? Kita ni betul lah ada hutang kredit kad masa zaman kerja dulu. Lepas tu kita berhenti, kita pun ingat malas lah nak bayar. Dah kerja kat tempat lain kan, dah masuk government, masa kerja ni masa kerja swasta.
Ha? Kita buat pinjaman, loan nak kahwin, buatlah RM30,000 dan lah bayar RM10,000. Adalah balance lagi RM40,000-RM50,000 termasuk dengan keuntungan ke, dengan faedah dia kan. Tiba-tiba kita dibankrupkan. Ramai tak yang kena? Ramai. Sebab, oh tuan, saya tak pernah terima saman ni. Ha? Saya tak pindah rumah pun. Ha, dulu masa buat loan ni, awak guna alamat mana? Alamat ofis lama lah. Ha, mungkin dia dah hantar kat sana. Maknanya tuan-tuan, kes yang macam tu pun sampai kita kena bankrupt baru kita tahu. Dan pihak mahkamah dia tak ada masa nak kontak kita. Ha? Bukan kerja dia. Kadang-kadang kan dia call kita, oh dia kata saya pegawai eksekutif Mahkamah Tinggi Kuala Terengganu. Ha? Kamu ni ada satu kes ni, ha, kena selesaikan. Tuan-tuan, tak ada maknanya mereka-mereka pegawai-pegawai ni nak telefon kita. Hatta kami sendiri pun nak berhubung dengan mahkamah pun kena ada kaedah, kena ada cara. Bukannya main boleh telefon. Ini kadang-kadang kita terkejut juga. Yang telefon dia kata dia magistrate. Magistrate telefon kita, hebat benar kita. Kita imbau balik zaman tok nenek kita dulu, magistrate ni siapa? Itu Piramdi kata kan. Siapa kamu? Magistrate? Lawyer? Doktor? Bila dia tahu ahli muzik, baru marah kan? Nak katanya magistrate ni tinggi oh. Lebih tinggi daripada DO. Tapi le ni, kononnya magistrate yang contact kita. Jadi tak betul lah semua tu. Jadi itulah tuan-tuan, sikit masa lagi. Kita kena ingat yang pertama, kita kena buat semak imbang tanya. Sebab itulah Islam pun mengajar kita juga kan. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang yang tahu kalau kamu tak tahu. Janganlah mandai-mandai. Ini tidak dah bayar, dah transfer baru tanya. Habislah. Sebelum bayar tanya dulu. Sama ada tanya orang tu, tanya orang sekeliling. Masuk skim apa ke? Nak buat itu ke, nak buat ini, orang minta kena bayar, semak dulu. Kita banyak kaedah sekarang ni. Kerajaan pun ada pusat panggilan 997. Tuan-tuan boleh contact. Call dia, cik saya nak tanya nombor akaun ni betul ke tidak? Boleh. Jadi kita kena buat macam itulah. Sebab itu tuan-tuan, saya menyeru pada semua, mulai saat inilah, jangan lagi terlibat dengan scammer. Jangan rasa ada niat pun di hati ni untuk nak dekati mereka. Sebab pertama, scammer ni untung yang kononnya menjanjikan untung besar ni tak akan ada. Kita ni tak akan dapat untung yang besar sekelip mata. Tak. Sebab itu masa zaman saya dulu tu, bila kita buat kempen-kempen masyarakat ni, kalau yang melibatkan skim-skim pelaburan, kita akan kata, kita akan gunakan perkataan TIPU. T, tidak akan rugi. I, indah khabar dari rupa. P, peluang hanya sekali. U, untung besar. Memang kena lah tu. Kan? Kalau ada elemen ni, minta maaf lah tuan-tuan, tak payahlah terlibat. Dan insyaAllah nanti tuan-tuan, ada masa nanti kita akan kupas pula tajuk berkenaan dengan kedai account. Sebab kedai account ni dia tak kira. Selagi mana kita ni ada account bank dan kita pernah share account kita dengan orang lain, kemungkinan besar account kita akan disalahguna dan mungkin kita akan didakwa di mahkamah. Jadi insyaAllah ada masa nanti kita akan kupas tajuk tu pula. Saya pun kadang-kadang ada satu cerita yang saya bawa tu, seorang anak gadis umur 19 kena. Tak pasal-pasal. Kaedah dia macam mana? Nantilah. Kan? Kita ni mungkin yang pernah bagi nama untuk borang itu, untuk ini, untuk sana sini, bagi kad orang, siap bagi pin number lagi, masak kita. Yang mana yang terlibat dengan Along buat pinjaman kan, nak pinjam RM10,000, syarat dia kata kena bagi ATM card berserta dengan password, pin number.
Kan? Ha, biasa kalau dah dapat tu memang selamatlah. Akaun kita akan digunakan. Ha, dan bukan kecil anak eh, dia punya tindakan dia boleh kena penjara tuan-tuan. Denda dan penjara. Ha, so kalau kena tu khususnya penjawat awam, kalau didakwa di bawah Seksyen 422, 411 Kanun Keseksaan kerana jadi kedai akaun, alamat kita pencen RM1. Maksudnya kita akan ditamatkan perkhidmatan. InsyaAllah tuan-tuan, kita cuba cari masa nanti, kita akan kupas pula tajuk kedai akaun, bahayanya pada kita dan macam mana kita nak elak diri kita dan keluarga kita dari menjadi kedai akaun. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu salam perkenalan kita lah pada malam ini. Moga-moga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada malam ini, insyaAllah. Yang baik datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu dari kelemahan diri saya sebagai manusia. Aku li kauli hadza bi astaghfirullah li walakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.